Assalamualaikum Pak Narji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narji, maaf sebelumnya. Suami saya katanya mau bicara sama Bapak, bisa? Ada apa ya Pak? Begini Pak Narji, sebenarnya Haikal itu nggak bersalah Pak. Dia cuma bantu buat nyariin boneka buat anak saya Pak. Jadi tolong Pak Narji maafin Haikal ya. Iya Pak. Persoalannya bukan cuma itu. Ini soal disiplin. Anak-anak itu harus tahu peraturan. Jadi lebih baik Bapak sama Ibu sekarang istirahat. Soal anak-anak, biar saya yang ngurus. Tapi Pak. Bapak mau saya kasih nilai minus sama Ibu? Enggak Pak, enggak. Ya sudah, lebih baik Bapak sama Ibu istirahat sekarang ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak gimana dong? Aduh, woi. Ah. Sanjir. Aduh. Woi, tempatnya. Aduh. 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 Ih, santai dong, nyari rebutan apa? Jogetan kayak gitu, lagi dangdutan. Aduh, ya bukan dangdutan. Ini aku lagi kebelet kencing. Lah, kencing nangdiot di mana? Haiya, Ismail. Itu mah gampang, Il. Itu simple. Di balik pohon juga bisa. Aduh. Di semak-semak juga bisa. Ya cukono tak, gak boleh. Kan tak dilarang. Karena dalam Islam itu, kalau kita mau kencing, kita itu harus ada air yang mengalir. Sama harus kita cebok yang benar. Kalau enggak nanti kita bisa kena siksa kubur. Ayo. Ya juga sih. Ih, serem juga, Il. Yaudah, kalau gitu kamu pipis aja di toilet pesantren. Hayah, Kal. Lu orang gimana sih, Kal? Kan kita orang lagi dihukum. Cara masuknya gimana, Kal? Asun, Ismail, kita pelan-pelan masuknya. Jangan sampai ketahuan pas dikit. Udah ikutin aku aja. Alkali Ismail kasih nih Kak. Sedih nggak sih berisik banget suara apa? Sama kayak Ismail 11-12. Coba lihat nanti pasir ini kamu kan. Tuh apa? Diem. Terus. Aduh, gimana nih? Kok langsung gimana? Batuk, Vicky Kang. Abisnya aku mau ngopol. Cepetan, kemantunan. Cerodah. Hah? Cerodah? Alhamdulillah. Cuma ngigo. Alhamdulillah. Yaudah.